lanjut ke video berikutnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Aku membuat sambal hijau ya. Nah, di sini ada bahan-bahannya sendiri. Ada 14 cabai hijau, ada 6 bawang putih dan ada 10 bawang merah. Selama setengah matang aja ya guys, nggak usah terlalu gosong. Setelah ini tambahkan masako secukupnya ya guys. Garam secukupnya saja. Haluskan kembali. Dan inilah guys, sudah jadi ya sambal hijau.